Ya, barang baru kita subwoofer Professional Active System. Di sini ada input, line input, dan satu line buat link output. Ya, untuk kontrolnya sendiri ada volume, ada frekuensi adjustment, ada fase bisa di adjust juga. Untuk indikator, indikator power, dan indikator signal atau clip. Jadi kemungkinan signal warna hijau, kalau clip jadi warna merah. Ya. Di bawah panel control ada fan atau kipas untuk ventilasi. Ke bawah ada deskripsi Professional Active System. Ya. Di sini konektornya seperti speakon. Di sini juga ada AC link juga. Ya, untuk power. Dan ini kisi-kisi untuk ventilasi. Dan untuk belakangnya sendiri benar-benar tertutup. Ya, tertutup, samping tertutup. Dan di sini paling belakang ada heatsink. Dan dikasih kisi-kisi. Ya, tentunya buat kayak pendingin pastinya ya, biar enggak overheat atau enggak kepanasan. Dan di sini ada konektor. Out plus out min. Dia pakai sekun ya ini dua. Kalau speaker. Dan deskripsinya flat amplifier active subwoofer channel 1 output 600 watt di 8 ohm, 900 watt di 4 ohm, frekuensi respon 30 Hz sampai 300 Hz. Ya, standar. Dan powernya ini di 8 ohm 600 ya itu ya, 4 ohm 900. Kelas T, barang bagus, udah dites dan ditunggu hasil tesnya. Oke, terima kasih guys, assalamualaikum.